disenggol mobilku. Sama? Mobil Grand Max tadi. Itu. Tuh. Tuh. Ya enggak apa-apa ya, jangan melotot-melotot lah. Dia melotot-melotot loh, seolah-olah aku. Dia yang nyenggol. Iya, lah mobil saya diem. Oke, kita mulai jalan menuju pelabuhan nih guys. Tadi aku habis beli oleh-oleh di sini, buat di rumah bro. Soalnya besok kita kan insyaallah kalau jadi langsung pulang ke Lampung ya guys. Sini kita 3 mobil, cuma yang satu udah di depan guys. Tuh, yang beli oleh-oleh. Kita ngikutin mobil depan ini. Kita baru sekali doang kesininya guys ya. Kayaknya kemarin waktu lewat sini kita nggak ngonten deh bro. Pulangnya itu waktu trip lalu sama Anggi itu kan, kayaknya pulangnya nggak ngonten deh. Ini dia, masuk pelabuhan. Ini persnelengannya ngelepeh terus loh, sebel saya ini. Mobil ini persneleng tiganya lepas terus guys. Oke. Kalau sekarang bulannya nggak anu, cuma setengah. Mau kemana mobil ini nih? Dodo aja. Oh macet. Mau kemana coba mobil itu? Buru-buru aja. Ini jam 1:30 malam bro. Ya 1:30. Kan ngerecokin aja kan. Menjalan dah bener-bener loh. Mau kemana coba? Nggak mau kemana loh. Yuk kita masuk pelabuhan guys. Anu banget. Mau kemana coba mobil itu tuh? Biarin, mau kemana coba? Tuh.
Biarin. Maunya sendiri. Orang jalurnya beda. Aneh-aneh aja orang-orang nih. Gak sabaran. Nyenggol tadi bro, gak tahu tuh lecet atau enggak. Nanti kita lihat. Orang cepet, ngapain cepet-cepet? Aneh orang-orang nih. Oke. Kita udah sampai, kita cek mobil kita yang disenggol tadi. Tuh bro, cuil kan? Lihat kan? Apa yang mau minta maaf atau apa? Aduh, boro-boro tuh, lecet tuh. Nggak kayak gitulah kelakuannya. Dia yang nyenggol kayak gitu. Nanti giliran kita yang nyenggol, ngoceh-ngoceh. Disenggol mobilku. Mobil Grand Max tadi. Itu. Ya nggak apa-apa ya, jangan melotot-melotot lah. Dia melotot-melotot loh, seolah-olah aku. Dia yang nyenggol. Iya, lah mobil saya diem. Biarin lah. Kita di sini nunggu pengurusnya bro, nanti pengurusnya datang baru kita dibikinin tiket kapalnya. Oke. Silau ya. Selamat pagi. Oke, jadi tadi malam itu pengurusnya belum nggak datang guys, karena udah subuh juga kan. Jadi dilanjutin pagi ini. Di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5 mobil. 5 atau 6? 5 kayaknya. Iya, kita jalan masuk kapal. Assalamualaikum. Siap-siap jalan. Ini pagi bro ya, soalnya tadi malam nggak datang mengurusnya. Nggak, tadi malam juga udah terlalu malam sih bro. Jam berapa tadi malam tuh? Jam 2 kalau nggak salah.
atau setengah 3, jam 2 ya. Mana ini gak maju-maju? Aduh. Sorry guys. Bersin. Ayo jalan. Mana? A few moments later. Oke, maju. Ayo, Pak, maju, Pak. Nah, gak maju-maju orang tua satu ini. Wow, benderanya banyak betul. Inilah pagi hari di pelabuhan Gilimanuk. Ayo, nyebrang dari tadi malam. Artis Cecil. Sini ah. Sama aja kan. Okay. Bayar tiket dulu. Terima kasih. Yuk. Ayo jalan guys. Ini kayaknya kita naik tongkang, bro. Wah. Parkir mana? Langsung mundur kayaknya guys. Masuk ke situ.
Coba, maaf, tangan kiri. Oke. Okay. Kita mundur. Coba dulu. Ya. Kita masuk, mundur. Udah. Ini ada yang keluar dari kapal. Itu dia. Mobil yang keluar. Ini yang baru datang, bro, yang dari Banyuwangi. Oke, okay, kita mundur. Terus sarapan kanan pol. Mantap, tinggal yang ini mundur, bro. Ini sarapan? Enggak.
terus itu dia. Wah, ada adeknya. Adek. Terus. Kiri. Mantap. Kita turun, guys. Kita turun. Itu dia. Wah, sen kita hidup, bro. Matiin dulu, bro. Okay. Mantap. Ini dia pelabuhannya. Itu Bill Ranger. Anjay. Ini dia mobil kita, parkir di sini. Ini masuk Koldesel. Benderanya banyak tadi. Yang manggilin saya tadi ini, guys. Bila anggota Romansa Sopir Truk RST. Mobil kecil itu mah enak. Nih. Itu udah nggak ada lagi yang keluar. Oh, masih, bro. Wow, parah, men. Kita ngopi dulu kapal api, bu. Ini kalau kapal ponton masuknya mundur, guys. Kita bayar kopinya. Ya, ini, bu, ya. Ya. Oke, kita ngopi. Kira kita masuk ke dalam. Udah parkir di dalam kayak gini udah enak, guys. Oh ya, aku bawa oleh-oleh buat di Lampung. Marjan. Rasa blueberry. Satu. Ini yang satunya. Rasa apa ini, bro? Aku beli dua kayaknya, guys. Rasa melon. Soalnya jarang-jarang kesini kan. Jadi apa salahnya lah kita beli ini buat di Lampung. Oke, mungkin di sini udah beres, bro. Mobil udah masuk ke kapal dan sebentar lagi juga kayaknya kapalnya jalan. Ini deket amat, deket banget, bro. Ini kamera belakang dulu sebentar. Buset, woi, jangan disenggol-senggolin. Lihat, guys. Wah, nyenggol ini mah. Kapal kalau senggolan biasa, mobil senggolan ribut, bro. Ayo, senggol. Senggol dong.
yang bilang senggol dong disenggol kapal segede ini yang nggak meninggal ya. Itu adik yang tadi aman bro, ini kayaknya kapalnya udah mau jalan yang ini. Mungkin segitu aja. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam satu aspal.